begini keadaannya si Lexi ya, buat kamu orang yang mungkin belum tahu dan mungkin ya too late ya gue untuk ngasih tahu memperkenalkan diri si Lexi, tapi ya it's okay lah ya, daripada enggak kan lebih baik terlambat. Cuman ya harusnya tidak terlambat ya, karena sih waktu lalu gue udah bikinin ya, gue udah bikinin video perkenalan, ternyata format videonya salah guys ya, jadi begitulah, makanya ya udahlah kita berjalan aja, cuman tetap gue bikinin video perkenalan. Nah di sini sekalian tadi kan udah pada ngeliatin tuh Lexi punya modifikasi, kemudian part-part yang sudah diganti ya. Lexi sih lebih ke standar looks aja ya, ke standar looks saja. Nah di sini macet kan, dari tadi videonya ini macet nih ya, macet. Buat kalian yang biasanya atau motor kalian itu koplingnya berat ya, koplingnya berat nih, kopling macet begini kan aduhai sekali rasanya guys ya, pasti kalian udah pernah ngerasain lah, itu pasti aduhai sekali rasanya kalau macet. Nah kan udah pada lihat tuh kalau si Lexi sudah diganti kopling dari WR3 yang universal ya. Ini kemarin bisa lihat nih, ringan banget, satu jari, mau jari telunjuk, mau jari ini tengah tuh ya kan, ringan banget, mau jari satunya lagi tuh bisa ya tuh. Jadi ini efektif apa enggak bang? Nah biasanya kan begitu tuh, kalian yang mau beli tapi berguna nggak sih ya, karena kejadian ada salah satu teman gue nggak sebut merek ya, salah satu merek yang range harganya 2, atau mau 3, gue lupa pastinya ya, gue nggak sebut merek, itu di motor Yamaha R25 lebih ringan kopling standarnya ya, di motor temen gue ini ya, di motor si orang ini gitu, lebih ringan kopling standar daripada yang aftermarket itu ya, mereknya gue nggak sebut, jadi ngapain gitu. Nah kaitannya dengan produk ini si yang gue pakai di Lexi ini, si WR3 tuh lebih murah ya, WR3 ini lebih, harganya lebih terjangkau, build quality-nya oke, dan yang pasti berasa boy, tuh jadi gue tuh mau pakai jari apapun, satu jari tuh enak banget gitu ya. Jadi sengaja gue bikinin ini kondisinya macet-macetan, kan mungkin kalian ya begitulah ya, harap maklum sih gue kalau aduh pegel nih tangannya, pegel nih karena koplingnya berat gitu. Banyak faktor sih, kopling berat banyak faktor, cuman dengan ini kalian bisa meringankan ya, bisa membantu kalian deh ini. Jadi buat kalian yang belum coba, ini bisa dicoba nih ya, yang jelas ini efektif, jadi bukan cuman variasi nih, satu jari tuh aman guys. Jadi macet-macetan begini juga ya biasa aja, biasanya kan kalian kram tuh karena pegel ya, pegel-pegel kram itu karena keras dan berat gitu. Nanti kita coba lagi di depan, misalnya untuk naik turun gigi apakah enak, jedanya ini bagaimana, enak apa enggak, nanti kita coba. Ini kita masih macet-macet guys ya, masih macet-macet. Jadi dari si Blair sampai dengan Lexi ini, gue pribadi banyak menggunakan dan banyak tertempel itu variasi dari WR3 ya, dari WR3 itu banyak banget, banyak yang nempel di Blair, kemudian banyak yang nempel di Lexi ini juga gitu, karena menurut gue juga apa ya, oke sih guys gitu, jadi nggak salah gitulah ya, kalau gue sih gitu sih ya, maksudnya lebih oke lah ya. Ya mungkin kamu orang yang belum pernah lihat fisik aslinya, yang belum pernah pegang bahan kualitinya tuh gimana,
boleh deh main ke toko variasi terdekat kalian yang mungkin ada ready, atau teman-teman kalian yang udah pada pakai kan, kamu orang bisa pegang-pegang nih, ini CNC-nya nih gimana, ya kan? Bisa lah dicoba, karena kalau dari segi video begini kan gue bikinin cuman memperjelas dengan real feel touch-nya itu gimana gitu guys ya. Karena ini masih berjalan juga motornya, kita cerita yang paling gampang itu adalah kopling. Karena yang lain nempelnya kagak kelihatan guys ya, jadi ya si kopling aja dulu. Ini feelnya selain ringan itu enak, kamu orang mau masuk gigi, turunin gigi itu enak, smooth lah, enak lah, enggak yang jedanya terlalu jauh itu juga enggak, jadi feelnya masih enak, feelnya masih enak. Nih tuh dikit aja tuh sudah feel gaya pegasnya itu apa ya, pivotnya ya, pivot atau apa itu enak. Jadi kalian ngoper-ngoper tuh maknyus, sudah nggak berat lagi nih ya. Iya, yeah. Enak kan? Itu yang gue maksud. Lebih ringan guys, lebih ringan. Kalau untuk master, kemudian tungkainya, pengereman apa, Lexi masih standar. Ini masih orinya, kalipernya, semua masih ori guys. Sektor pengereman masih original bawaannya. Kita jalan dulu ya. Enak banget koplingnya guys. Aduh, ya, dan bukan aneh ya, wajar sih, wajar, karena gue juga dulu begitu, awal mulanya gue juga dulu begitu. Singkat cerita, banyak yang DM, atau kan gue sering tuh di, gue kasih info misalnya, barangnya ini, partnya ini, kondisinya begini, bentuknya begini, kelebihannya begini. Nah, itu ternyata masih banyak banget guys dari teman-teman itu yang belum tahu kalau brand WR3 ini lokal ya, jadi buatan Indonesia. Yang gue selalu sering sebut itu ya, ini WR3 adalah ya produk lokal, pride-nya kita gitu. Seperti yang kalian baca nih di bawah sini ya, kalian baca sendiri deh. Ini adalah komentar salah satu teman, sahabat kita, follower gua. Dia sendiri tuh sampai, wow, gua kira ini produk luar ya, gua kira ini produk luar, karena bahan, good quality and finishingnya tuh halus gitu ya, cakep banget gitu. Ya wajar sih, karena gua juga awalnya juga begitu. Macet guys. Nah ini demi pembuktian nih ke kalian-kalian, cielah, demi pembuktian. Gue cari jalan yang macet deh, ya. Gue cari jalan yang macet, jadi kamu orang bisa lihat nih koplingnya aman-aman aja, tidak terasa berat. Demi nih, demi ya, tes. Ya memang realnya ya. Ini gue bawa macet, gue bawa macet-macetan, jadi kalian bisa tahu koplingnya itu gimana. Sampai sejauh ini belum berasa gimana-gimana, masih aman-aman aja. Nothing happen with jari jemari gue, cile jari jemari. Ya, belum ada sesuatu hal yang terjadi macetnya.
Panjang, Pak. Oh, nggak panjang ini, angkot. Angkot. Angkotnya nyantui banget. Oke, Pak. Mantap, Pak. Ya, makasih, Pak. Nyantui banget angkotnya. Ngetem, guys. Nggak jalan-jalan, berasa yang di belakangnya nggak ada orang. Padahal macet. Aman, boy. Aman. Nothing happen. Kalau biasanya orang menghindari kemacetan, kalau kita mencari kemacetan, kita malah mencari kemacetan, guys. Ada apa sih? Kok ada polisi banyak ya? Biasanya enggak loh. Udah nggak pakai helm. Nggak pakai helm, padahal ada itu polisi, coba. Ini bukan masalah pegelnya, guys, tapi bawa bau asap knalpot mobilnya yang aduhai. Yeah. So far so good. Aman. Nah, kita ambil kiri aja deh, guys, kayaknya, guys. Depan masih macet lagi. Kita ambil kiri aja deh. Wih, sepeda, guys. Au. Au. Senja, guys. Ya, follower gua di Instagram apa udah hafal dah. Kalau keluar, nah, buat berbuka, guys. Tapi macet, guys. Tiba-tiba minggir. Wah, enaknya bobo. Enak tidur. Nah, biasa senja-senja. Senja. Kan senja-senja, senja. Nah, macet lagi, guys, ya. Hari ini kita full macet-macetan. Nah, hari ini kita full macet-macetan, guys. Ya, becek, guys. Jadi kalau videonya agak-agak kotor, ya udin lah ya. Becek. Wow. Lubang, lubang di jalanan tidak seenak lubang berjalan. Anjay. Ya Allah, bisa muter di situ, coba. Nah, ini lagi, coba. Aduh, apa? Wih, ditutup, guys. Gue baru tahu. Mungkin karena itu ya, pada muter jadi. Gue baru tahu. Karena biasanya di situ, guys, muternya. Gue baru tahu jadinya. Oh, jadinya di sini, guys, putarannya. Guys,
sekalian gue keluar nyore nih, nyenja di sini sebentar. Jadi gue bikinin video untuk perkenalan si Lexi ini, guys. Ya kalau yang lainnya udah kelihatan lah ya. Si Lexi ini begini. Terus yang udah gue ganti itu ininya, jalurnya. Ya, jalurnya ini juga dari VR3. Apa sih, gue sih bilangnya jalur stang. Cuman ada yang banyak bilang stabilizer stang atau apa gitu ya. Ini gue pakai VR3. Ininya masih orikintil ya, masih orikintil. Terus apa ya? Ini. Ya. Baut-baut piringannya ini gue pakai dari VR3. Nah, warna merahnya dia seperti ini, guys. Dia lebih ke ungu ya, lebih ke purple gitu. Ya udah, karena warna merahnya yang begini ini nggak ada, jadi gue pakainya yang ini berbahan titanium, guys ya. Jadi bahan titanium pasti lebih kuat daripada baut-baut begini. Dan dia bukan hanya baut warna ya, karena ada tuh dijual yang baut-baut warna gitu. Nah, kalau ini bahannya titanium, guys. Terus untuk engine cover sama, karena gue demennya itu apa ya, demen ngelindungin sih biar nggak luka-luka gitu. Nih gue pakai juga sama VR3, satu set nih, satu dua sama di sebelah. Tadinya bawaannya dapat frame slider, cuma gue ganti lagi, gue copot frame slidernya, gue ganti sama crash bar, karena crash bar lebih aman menurut gue, lebih safety-nya lebih dapat lah ya. Itu gue pakai dari SW Motec ya. Kualitasnya juga oke lah ya, build quality-nya oke. Jadi gue lebih suka mengamankan. Jadi sudah pakai engine cover, gue kasih lagi crash bar. Jadi amit-amit jangan sampai kenapa-kenapa, gue sayang. Ya. Terus baut yang di depan tadi ini, yang titanium dari VR3, itu bisa diterapin juga. Kamu orang cari aja size-nya, ukurannya, panjang pendeknya atau ulirnya untuk di footstep. Nah, di sini gue pakai di footstep depan, VR3-nya sama. Ini juga belakang, gue juga pakai VR3 juga. 1, 2, 3, 4 ya. Ini semua titanium ya, selain warnanya. Untuk baut rangka, enggak, gue nggak mau ganti, biar begitu aja. Nah, kalau ini gue nggak tahu ya. Ini gue beli motor udah ada bawaannya. Tabung minyak rem, ini ya, tabung minyak rem, sama dari VR3, tabungnya juga. Cuman ini tabungnya LED smoke. Ininya full capnya CNC. Ini juga kalau di blare jalur pedoknya hitam. Ini gue sesuaiin aja, banyak merah-merah, jadi gue kasih dia VR3 nya yang merah. Baut belakang juga titanium juga sama ya, titanium semua, disesuaiin aja gitu, guys. Untuk yang tadi kita tes si kopling begini ya, ini model koplingannya terbukti, guys, enteng tuh ya. Enteng, kamu bisa atur ininya, bisa di-adjust, ini juga bisa di-adjust ya. Jarak ininya nih, kalau kamu lihat ini bergerak, ini bisa di-adjust ya, mau agak jauh atau mau yang dekat begini. Ini dari VR3. Nah, kalau warna merahnya begini cakep ya, cakep kan. Cuman untuk baut-bautnya begitu, warna merahnya yang begini nggak ada gitu. Knalpotnya aero, begitulah. Cuman belum full system ya, belum full system karena masih ada perutnya. Ya, masih ada perutnya. Ini masih bawaan orinya. Jadi suaranya fus halus. Gitu, guys, ya. Oke. Sekian perkenalan Lexi dengan kalian semua. Semoga kalian suka. Nanti kalau ada perkembangan, update apanya lagi, nah, nanti kita bikinin lagi video. Oke, buat yang sudah nonton, kalau kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan yang belum subscribe, subscribe. Oke,
Thank you guys.